Selain terkenal dengan budaya dan keindahan kotanya, Bandung juga terkenal dengan surga kuliner. Jika kamu berkunjung ke kota Bandung, tak lengkap rasanya bila tidak mengunjungi Kafe Mekah. Kafe yang mempunyai nama unik ini identik dengan nuansa ketimuran, baik dari desain interior ruangannya maupun menu-menu yang disajikan oleh kafe ini. Karena tiap bulan kebetulan ownernya pembimbing haji dan umroh, tiap 2 bulan sekali, 1 bulan 2 kali berangkatin jemaah ke Mekah, ya kita namakan kafe Mekah gitu kan. Gitu. Kebetulan di Mekah juga di sana kita punya cabang juga gitu. Awal mula Kafe Mekah lahir dari spirit alumni yang satu alma mater, yaitu Pesantren Cintawana di Tasikmalaya, yang mempunyai visi misi atau tujuan untuk mengembangkan pesantren bisnis, tidak hanya dalam bidang kuliner, namun sebagai sarana syiar-syiar Islam. Kita buka dari jam 10 pagi dan jam 10 malam, karena emang konsumen kebanyakan dari kalangan mahasiswa. Ya mungkin kalau pagi mahasiswanya masih pada sibuk di kampus, ya sorenya baru bisa kemari. Kafe yang terletak di Jalan A.H. Nasution ini telah menjadi tempat destinasi baru bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, untuk sekedar nongkrong atau mengisi waktu luang mereka, karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dari kampus. Saya melihat kafe ini pertama dekat dengan kampus ya, dan banyak kelebihannya gitu. Pertama, karena saya tahu kafe itu suka namanya, suka mencari wifi dulu. Itu yang paling sangat saya kalau masalah makanan, saya suka piring sapi. Karena minumannya paling saya suka coklat. Kalau menu banyak ya, aneka ragam. Termasuk ada yang dari food, mungkin ada nasi kebuli, itu khas dari Arab, nasi goreng Sahara, terus dan sebagainya. Kalau dari pasta ada mie baso, mie ayam, dan yang lainnya mungkin masih banyak. Terus kalau dari snack ada kentang sosis, burger Hajar Aswan, pisang Sahara, dan yang lain. Ada dessert juga, termasuk minuman, ada yang hot, juga ada yang dingin. Itu aneka varian ini. Di dalam kafe ini juga terdapat musola untuk beribadah dan menyediakan panggung untuk karaoke serta live musik. Tidak hanya sebatas untuk tempat jualan gitu kan, tapi di sini kita rancang untuk studi juga gitu kan, untuk pembelajaran. Setiap dua minggu sekali atau minimal satu bulan sekali kita di kafe ini diadakan satu training yang disebut manasik qolbu, khusus bagi jamaah yang akan berangkat haji dan umroh gitu ya. Dan ruangannya alhamdulillah ada di sebelah sini gitu kan. Bukan hanya sebatas kafe, Kafe Mekah pun menghasilkan sebuah produk bernama sambal zaitun. Walaupun proses produksinya tidak di Kafe Mekah, namun sambal zaitun ini sudah diekspor ke luar negeri, yaitu Jepang. Nah, bagi kalian yang ingin merasakan nuansa ketimuran, baik suasana maupun makanannya, silahkan datang ke Kafe Mekah.